Pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, melakukan kunjungan kerja ke Gayo Luas, Minggu 13 September 2020. Dalam kunjungan tersebut, Nova menjumpai seratusan masyarakat Kampung Persada Tongra, Kecamatan Terangun, kampung yang berada di ujung Kecamatan Gayo Luas dan berbatasan langsung dengan Aceh Barat Daya. Dalam pertemuan itu, masyarakat kemukiman Pintu Rime Gayo menyampaikan berbagai keluhan kepada PLT Gubernur. Di antaranya, permohonan pembangunan puskesmas di kemukiman Pintu Rime Gayo, pembangunan tower jaringan telepon, pembangunan gedung SMA, serta masyarakat Persada Tongra meminta pemerintah Aceh untuk membantu pembangunan pagar masjid dan membantu satu unit traktor di desa tersebut, kata Abdus Somad, tokoh masyarakat Pintu Rime Gayo. Khusus masalah sekolah, tentu SD dan SMP kewenangan Pak Bupati, tadi ada SMA yang dimohon. Nah, itu akan segera kita pelajari, kita analisis, termasuk suplai murid dari SMP-nya. Dan kalau itu sudah memenuhi kelayakan minimal, akan kita segerakan. Nah, permintaan lain tadi yang paling menarik adalah perlunya alsintan, alat dan mesin pertanian. Nah, ada alat dan mesin pertanian di provinsi yang skemanya menurut peraturan menteri memang harus sewa. Tapi selama COVID saya sudah minta izin, kalaupun nanti digunakan oleh masyarakat, terutama kelompok tani, maka sewanya akan ditanggung oleh pemerintah. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan. Dan yang paling penting tentu ketersediaan alsintannya, karena semua daerah akan membutuhkan ini. Nah, saya juga memahami, ketika COVID seperti ini, yang diperlukan kan komunikasi secara daring, secara conference video. Nah, kalau nggak ada sinyal gimana? Karena ini wilayahnya dunia usaha, swasta, kita akan mohon ke operator yang bersedia. Tapi ada jalan keluar sementara tadi. Nah, tadi ada yang mengusulkan VSAT namanya. VSAT ini secara terbatas, teknologinya ada di Kominfo kita. Nanti kita coba dengan VSAT dulu. Mungkin bisa diadakan oleh Kominfo sambil menunggu tower yang memadai dari operator seluler.